Wah itu jujur benar-benar satu bulan setengah, satu bulan lebih yang sangat-sangat menyenangkan. Dan di sana itu kita benar-benar ngerasa nggak syuting gitu loh, kita liburan aja. Itu syukur nggak sih ini selama pandemi, kan ini kan film pertama ya, dan itu langsung syutingnya Papua sekaligus juga liburan, itu seperti apa nih? Bersyukur banget pertama-tama waktu pertama kali di calling untuk judul ini, untuk film ini, film pertama saya juga, dan saya lihat ini saya memainkan karakter yang berbeda, nggak karakter yang biasanya saya mainkan, enggak, tapi ini berbeda banget. Dan di sini saya senang banget karena saya dipercaya untuk bisa bahasa Papua gitu. Itu menantang banget, challenging banget buat saya. Dan ya udah tanpa pikir panjang sih saya langsung ambil aja. Dan bisa juga ada kesempatan untuk ke Papua juga kan. Jadi ya udah saya ambil. First time juga ya ke Papua. Pertama kali ke Papua. Gitu. Sesuai ekspektasi nggak mungkin kalau kita googling itu kan Papua kan selalu yang ditampilkan alam yang indah ya. Seindah itu atau lebih indah atau gimana? Wah, sumpah Papua itu indah banget ya. Dan mungkin menurut saya nih bisa bersaing sama Bali dan Lombok kayaknya nih. Papua akan menjadi salah satu pionirnya Indonesia juga nanti untuk kedepannya mudah-mudahan. Dan di googling bagus juga ya, indah juga, tapi kalian harus datang ke sana langsung, itu lebih-lebih sih. Kan ini kan juga karakter yang berbeda ya tadi ya. Gitu. Ada mungkin penyesuaian-penyesuaian tersendiri nggak sih? Tantangannya apa sih di karakter Rio ini nih? Oh, banyak banget ya. Tantangannya pertama kita harus bisa bahasa Papua, kedua harus bisa benar-benar silat, gerakan-gerakan silat. Karena kan kalau misalkan salah digerakkan pasti berbeda di gerakan itu. Di gerakan fullnya berbeda. Jadi saya benar-benar tantangan banget bagi saya, selain saya memerankan tokoh yang jahat, antagonis, dan di situ juga saya harus bisa bahasa Papua dan bisa silat. Itu tantangannya sih, berbeda. Kak, sejauh ini support system sampai akhirnya kakak bisa menyelesaikan film ini siapa sih kak, kalau boleh tahu? Ini langsung langsung banget, track banget ya. Tadi bahasa basi ya? Iya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Support system ya, alhamdulillah sih keluarga juga pasti ya, support system juga. Bapak ada Bang Ahmad juga yang bantu juga, ada adik juga, dan ada pacar. Siapa tuh? Ada lah. Dari negeri kiran ya kan dengar-dengar. Iya, dari Malaysia dia. Jadi yang dukung banget saya berakting, meneruskan cita-cita saya sebagai aktor. Jadi dibantuin sama dia, semangatin. Dan alhamdulillah dia mengerti juga sih, dia paham. Bisa dibilang LDR juga ya kak sama beliau, sama kak Yasmin? Yes, LDR. Udah berapa lama? Di tengah pandemi ada kesulitan apa sih? Oh tentu. Sebelum saya bilang ke dia untuk berkomitmen pacaran ya, dan untuk kedepannya lebih baik lagi, saya bilang dulu sama dia, kamu siap untuk LDR? Gitu kan? Dan alhamdulillah dia bilang dia siap. Dia siap LDR, gak apa-apa. Yang penting kita saling percaya aja dan saling berkabar dan berhubungan sebagaimana mestinya dan baik-baik aja sih. Itu aja sih, saya percaya. Udah berapa lama sih? Udah berapa lama? Kita ini baru jalan 2 bulan sih. Sosoknya seperti apa sih kak? Selain tadi juga mensupport, terus juga siap LDR gitu. Wah, Yasmin ini luar biasa banget. Dia benar-benar wanita yang saya butuhin. Benar-benar paham sama saya, dewasa pemikirannya, kita satu visi, kita satu misi, dan satu alur, satu jalan gitu. Jadi menurut saya ketika saya berbicara sama Yasmin, saya juga bisa berbicara sama diri saya sendiri gitu. Saya benar-benar bisa jadi diri saya sendiri, mengembangkan karya-karya saya dan kreativitas sebagus mungkin. Karena memang Yasmin itu akan selalu support saya apapun yang saya lakuin sih, itu yang bagus sih. Juga kan, ya udah. Dan untuk quality time, ya itu aja, kita saling berkabar, teleponan, kirim-kirim foto, gitu kan, itu aja. Planningnya ada niatan lebih serius nggak sih kak, ke jenjang serius? Pastilah, ketika saya berkomitmen untuk serius sama dia, berkomitmen untuk pacaran, pastilah harus ada komitmen juga untuk serius. Mudah-mudahan aja, doain. Targetnya tahun depan atau bulan depan misalnya? Insya Allah nggak bisa ditentuin targetnya ya, tapi insya Allah secepatnya. Karena kan kebaikan nggak perlu dilama-lamain. Betul. Jadi pengennya di tahun ini lah ya. Insya Allah. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, jadi nggak pasti. Pokoknya secepatnya lah. Tapi kalau keluarga udah ngasih rambu-rambu atau gimana? Alhamdulillah keluarga saya maupun keluarga Yasmin juga udah setuju, udah senang banget.
dan saya juga udah ngobrol juga sama neneknya, nenek Yasmin, dan alhamdulillah mereka welcome banget dan benar-benar menunggu kedatangan saya ke sana. Untuk keluarga saya juga welcome sekali, keluarga senang, bapak senang, bang Amar senang semua, dan mereka bilang ya udah kalau kamu memang sudah yakin ya silakan, dan janjilah untuk berkomitmen juga sama dia. Pertanyaan patah muka kapan sih kalau boleh tahu? Apanya? Patah muka terakhir kapan? Maksudnya ketemu langsung gitu. Ketemu langsung? Percaya nggak belum pernah? Nggak pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Terus gimana? Wow. Dekatnya gimana? Ketemunya nah, itu lah. Proses menarik. Itulah baru cinta ya. Itulah cinta ya. Jadi ini awal mulai dari DM Instagram. Dari DM Instagram saya lihat dia di explore saya. Ini cantik banget nih ya, menarik. Dan ketika saya DM, kita udah kenalan-kenalan, setelah itu kita saling bercerita tentang diri kita masing-masing, dan lucunya cerita kita sama gitu. Jadi kita saling membantu dari situ. Prosesnya juga udah lama juga sih, nggak langsung pacaran, nggak. Kita berteman dulu, berteman seperti biasa aja dulu, dan baru 2 bulan ini baru saya beranikan diri untuk berkomitmen pacaran sama dia. Itu kapan awal mula DM-DM-an tuh? 2 Februari misalnya. Oh, okay. Februari. Awal Februari ke akhir Januari lah. Oh, gitu. Ya, bisa dibilang belum ketemu sama sekali ya. Nah, yeah. Kenapa sih bisa kayak misalkan yakin banget gitu? Dengan cara tidak bertemu terus yeah. Abang yakin kami yeah. Bisa masuk. Karena gimana ya? Enggak harus ketemu juga sih. Dari tatap muka dan cara bicara dia dan kita juga saling sharing, saya rasa saya cocok sama dia. Dan benar udah klik gitu loh, dan dia juga udah merasa seperti itu, dan kita saling support juga, benar-benar curhatan itu kita saling curhat awalnya, saling curhat dan cerita kita sama, akhirnya yang saya bisa lihat dia punya satu impian, punya satu cita-cita yang sama saya, jadi dia kenapa enggak? Ini hal pertama nggak sih, Dit? Hal pertama yang lo lakuin gitu pacaran dekat selama 7 bulan gitu? Yeah. Dan ini hal pertama. Sebelum itu belum pernah pacaran LDR ya kan? Oh iya, nggak pernah nggak ketemu. Pasti ketemu baru pacaran kan gitu kan? Terus sekarang sih ini pertama kali banget. Saya yakin itu saya. Usianya lebih muda atau lebih muda setahun. Dan kesibukannya apa? Mungkin dia model kan apa? Oh dia model ya. Model dari Malaysia, influencer juga. Kak, di Infotainment Award kan Kak Zilama sendiri mengaku hubungan kakak dan keluarga sangat baik, itu seperti apa sih mungkin tanggapannya? Apa memang komunikasinya masih baik dengan keluarganya Kak Zil? Dia ngomong gitu? Iya. Oh. Ya alhamdulillah keluarga masih baik-baik aja ya. Karena kan memang kalau sama Zil kan kita terus pacaran doang. Kalau masalah keluarga kita baik-baik aja, gak ada yang gitu aja. Kak Zil kan masih single nih. Katanya gitu, terus kalau kakak kan sekarang udah intersensif, mungkin tanggapannya bisa diberikan. Ya mudah-mudahan dapat yang terbaik juga lah ya, juga dapat yang bisa mengerti dia juga, bisa membangunkan dia, bisa ke jalan yang lebih baik lagi dan mengangkat dia juga, mudah-mudahan sifatnya juga dapat. Kak sendiri udah cerita belum sih kalau keluarga kayak misalnya gua sama pacar gua belum pernah ketemu nih, udah cerita belum? Udah, keluarga kaget banget. Dari mana lu bisa yakin gitu? Pasti itu pertanyaan orang. Makanya saya ngejawabnya selalu, ya gak tahu cinta. Cinta gak bisa di gimana caranya. Kalau cinta itu udah berkata ya udah gak bisa. Nothing is impossible gitu loh kalau menurut saya. Dan ini saya juga merasakan juga ya. Belum ketemu tapi bisa seyakin ini gitu. Bang Amar sendiri tanggapannya seperti apa? Mas Bang Amar nih belum sama sekali ketemu namanya. Komentarnya seperti apa? Luar biasa. Oh, langsung seriusin gitu. Cerita juga kan sama Bang Amar kan masalah, oh begini loh orangnya dia, begini. Dan Bang Amar bisa lihat dari situ, oh ya dia dewasa. Nah, rencana mau ketemu kapan? Nanti saya kabarin di Instagram saya lah pasti. Saya pasti upload. Reality ya kan nanti ya Pak? Apa? Reality. Waduh. Dan kesambah ya. Ya.